Halo, assalamualaikum guys. Selamat datang di Kisu Channel. Di video kali ini saya akan unboxing nasi Padang. Saya beli di Wangun karena saya orang Wangun. Oke, kita buka ya. Sini saya beli pakai lauk rendang. Ini rendang sama perkedel. Isi dalam nasi Padang ada daun singkong, nangka, sambal. Saya minta bumbu rendangnya yang banyak karena enak bumbu rendangnya. Ini bumbu rendangnya gini, aduh, jangan mantap sih. Oke guys, kita coba ya rendangnya. Terima kasih bumbu rendang. Kalau makan baca doa dulu ya guys. Tadi saya sudah dalam hati. Ini menu favorit ini. Rendang plus perkedel. Nih. Sambal lombok hijaunya. Campur ke nangka. Sebenarnya sih enaknya pakai tang makannya, tapi lagi males, masih enak aja. Mungkin banyak yang bertanya kenapa saya makan di rumah, dibungkus, gak makan di tempat. Alasannya ya males, lebih nyaman di rumah. Jadi biasa kalau makan di rumah, jarang-jarang saya makan di luar.
aja kalau makan di rumah. Nyantai, bebas. Ada yang sama kayak saya. Makanya makan di rumah. Bungkus belinya. Saya beli nasi Padang di Wangon. Nasi Padang depan PRI Wangon. Bukan PRI Kelapa Gading ya. PRI Wangon. Tadi tepatnya di depan SD di Banteran kalau nggak salah. Kita icipi bergedel ya. Favorit ini bergedel, makanan yang terbuat dari kentang. Saya sangat suka sekali. Mantap jiwa bro. Minum es aja, dimasukin botol ini. Nyaman di rumah soalnya. Juara ini rendangnya. Mantap jiwa coy. Kalau kata Mas Kokil Abis Bajindul vlog, katanya mantap jiwa melegenda. Tuh pasannya bangetan.
Satu lagi ini. Baik, seperti itu aja ya, guys. Udah kenyang ini. Mau nyantai dulu. Salam Wong Wangun. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke? Masih pada Wangun. Mantap.